Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel Travel Business. Okay, sebelum ni di Malaysia kita sudah hebohkan pasal COVID yang terbaru ni, COVID Delta yang terkini lah. Okay, aku kemungkinan suspek kena yang Delta yang peringkat yang pertama. Yang pertama tapi yang kedua. Okay, kalau Delta yang dekat ke 4-5 tu memang akan lagi cepat lagi lah. Okay, ni aku bagi korang tip tanda-tanda macam mana korang boleh tahu korang kena penyakit COVID Delta ni ataupun ni yang biasa. Kalau biasa ni korang boleh ikutan lebih awal. Kalau Delta ni korang tak boleh nak dijangkakan. Padahal kau memang sihat macam tu lah. Masa aku kena tu, aku tak jangka yang aku akan kena. Aku akan kena. Tapi boleh cakap kan minggu lepas tu ya, badan aku lemah. Okay, itu tanda yang pertama. Okay, badan kita akan lemah. Lepas tu yang kedua, kita cepat sepenat. Okay, umpama kita sukan jogging lah daripada pagi. Okay, kau stop. Petang kau sambung. Malam kau sambung lagi. Okay, maknanya ketika kau dah penat 3 round, pagi, petang, malam kau jogging. Itu maksud dia kelesuan. Kelesuan yang terlampau limit. Limit bagi semua manusia. Jadi bila kau dah kelesuan, kau akan asyik nak tidur je. Macam aku lah. Baru ni lepas memang aku pada aku melemah kelesuan. Macam tu. Yang ketiga, kau kena ada batuk kering. Macam aku pun ada batuk kering lagi, tapi dah keluar dah. Tak macam yang sebelum ni, batuk kering aku memang kerap lah. Kerap. Okay, lepas tu yang tanda yang terbaru ni mungkin ramai yang tak tahu. Aku akan kongsi korang. Okay, bila kau mandi, kau akan rasa air tu rasa macam memang macam memang betul-betul sejuk. Okey, umpama kau mandi sungai. Mandi sungai dalam 2-3 jam kau akan rasa macam tu lah. Tanpa sejuknya kau duduk dalam sungai. Itu tanda-tanda dia. Okey, lepas tu kau akan rasa kepala kau sakit. Sakit tu bukan sakit jejak, macam sakit panjang. Ya, bila kau nak semayang, sujud pun nak sakit. Tu dah masuk dah tanda-tanda dia. Itu pun orang cakap penyakit COVID yang Delta yang terbaru tu. Kau akan mula rasa sakit kepala. Okay, selera makan kurang sikit lah. Kurang sikit. Bobo ni memang kurang sikit lah. Kita asal pun asal macam tak sedap. Air pun rasa pahit. Walaupun kita dah manis. Biasa aku buat air T.O. Satu minggu pun dah rasa manis lah sebelum ni. Dalam minggu ni air T.O. satu sudu rasa pahit. Rasa macam kita minum air kosong je lah. Rasa macam kita minum air kosong. Memang tak sedap lah. Kira yang baru ni baru ok sikit lah. Baru ok sikit. Rasa manis sikit ada. Itu tanda-tanda dia. Dia ada banyak lagi. Kalau kau peringkat dah ke 4-5 tu, tu lagi tu kau akan cik pelik. Kau makan apa semua muntah. Itu dah peringkat Delta yang keempat. Keempat kelima tu
Itu doktor pun memang tak boleh buat apa. Tak boleh apa, tak boleh nak tolong kawan sebab doktor sebab penyakit COVID delta delta ni dia simptom-simptom dia macam aku pun tak demam. Tak demam. Semua aku macam kat apa? Demam sendi. Demam sendi ni dengan demam lain. Bila demam kita punya suhu kita tinggi. Okey, macam aku tak demam. Tak demam. Cuma aku demam urat. Lepas tu kita ada sakit. Sakit bahagian tertentu. Jadi macam sakit. Jadi contoh macam sakit ni. Sakit bahagian lutut bawah lipat lipat dah kanan lah sini. Dah buka lah. Memang sakit. Memang sakit. Jadi itu tanda-tanda awal lah. Jadi kau boleh boleh cakap apa? Ambil itibar lah. Ambil itibar. Kau tu buat swab test tu. Macam aku dah lewat lah. Lewat aku dah lama sakit. Aku ingat demam sendi lah, demam sendi. Jadi aku tak lupa lah. Dengan aku dah batuk. Dengan aku dah batuk lagi. Dengan batuk, dengan makan pun tak lalu lah, macam tak sedar lah. Lepas tu letih, bila kau dah letih kau mesti nak akan up. Tidur. Sekejap-sekejap tidur, sekejap-sekejap tidur. Bila kau kau tidur, kau akan rasa sakit kepala. Jadi kadang kau pun kurang 20. Kurang 20. Macam aku sekarang ni alhamdulillah dah cepat 20. Jadi sebelum ni memang aku nak 20 memang susah. Dengan seminggu ni aku nak 20 memang susah. Lepas tu ada yang kau penat. Penting kau kena tahu lah. Bila kau dah dapat tanda-tanda awal ni macam sakit kepala, batuk kering, tiba-tiba badan kau penat, lesu, kau tu buat hasil test. Sebab yang penyakit COVID yang dia terbaru ni memang amat-amat bahaya. Sebab korang tak boleh nak dijangkakan. Sebab korang sihat, macam aku sihat. Tiba-tiba aku nak positif. Aku pun jadi macam macam betul tak betul ni. Tahu tak? Sebab penyakit COVID delta ni terbaru ni dia menyerang tidak kenal orang. Sebab dia melalui udara. Dia tak sama dengan COVID yang lama ni. COVID lama ni dia melalui sentuhan dan sebagainya. Dan baru ni lagi bahaya. Bila kau dah dapat tanda-tanda macam ni, kau buat swab test terus. Semua aku tak dapat lagi lah MAC. Aku tak tahu apa. Sebab orang aku dah buat lah MAC. Semua aku belum. Sekarang ni aku bini aku dengan anak aku. Dia pun nak balik. Dia pun nak balik lagi ni. Dia pun bawa bawa bagi dia. Dia pun bawa anak aku pasang pelang. Dia pasang pelang ni. Ya, tunggu dia balik lah. Okay guys, semoga apa yang aku cakap ni korang boleh ambil itibar lah. Itibar apa yang berlaku kat atas diri aku. Itulah yang aku nak cakap. Assalamualaikum.